Amsal adalah kitab yang unik, terdiri dari 31 pasal yang ditulis sekitar tahun 950 sampai 720 sebelum Masehi. Amsal ini diinspirasikan Allah melalui beberapa penulis. Tiga di antaranya yang terkenal adalah Salomo, Agur, dan Lemuel. Kebijaksanaan yang sejati datangnya dari Tuhan, karenanya berulang-ulang dituliskan dalam Amsal ini tentang takut akan Tuhan. Ada banyak hal di kehidupan sehari-hari dibahas oleh para penulis Amsal, seperti masalah hikmat dan kebodohan, manfaat kata-kata yang baik, mengambil keputusan, kualitas kehidupan berkeluarga, keuntungan bekerja keras, menjalin persahabatan, kekayaan, dan kemiskinan. Saudara akan belajar menjadi orang yang bijaksana dengan membaca kitab Amsal setiap hari. Alkitab 1 menit akan membacakannya untuk saudara dari Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini atau BIMK sehingga lebih mudah dipahami. Kami menyarankan agar saudara mendengarkan Alkitab audio kitab Amsal ini satu pasal untuk setiap harinya. Amsal 1 untuk tanggal 1, Amsal 2 untuk tanggal 2, dan seterusnya. Bila dalam satu bulan tertentu hanya ada 30 hari, dengarkanlah Amsal 30 dan 31 pada tanggal 30 bulan tersebut. Dengan demikian, pembacaan Alkitab Anda akan berjalan dengan konsisten. Selamat mendengarkan audio Amsal ini setiap hari. Tuhan Yesus mengasihimu.